kita ketemu lagi. Aku mau ajak teman-teman ke supermarket. Park and Shop. Pusat perbelanjaan ya. Di sini ya. Mari kita masuk. Masuk. Kita belanja. Walau nggak belanja ya kita masuk aja. Wah, durennya guys, menggoda guys, menggoda, merayu. 208 segitu. Wah, ya memang mahal kalau di sini. Aku ambil kereta, kan gedean ya, aku ambil kereta. Pisangnya. Cuman 3 biji loh. Berapa itu? $10.20 guys. Berarti berapa itu? 22.000 guys. Cuman 3 biji gitu. Memang mahal ya. Ada jeruk, mangga, semangka. Banyak juga gedean apa ngambilnya. Ngambilnya kegedean guys. Aku tak balikin aja ya. Ambil yang kecil kali ya. Sebentar. Nah, ini aku ambil yang kecil aja. Mari masuk. Masuk. Sini tempat es boban semua ya. Berapa yang di sini? Roti. Ini kok pasang ya? Oh roti. Oh daging. Frozen daging ini. Sayur mau mahal-mahal yang jenis ini. Kita lihat. Apa ini? Ini $13.50, hampir 14. Berarti berapa? Hampir 30.000 guys. Cuman segini doang loh. Tahu itu ini ya. Di sini itu per 4 kilo kayaknya. Di sini memang mahal. Sip. Aku cuma mau beli beras sih. Kalau beli sayur-sayur di sini tuh mahal. Ikan-ikan apalagi. Ikan mahal di sini. Di sini mahal. Aku mau beli beras. Mahal kan di sini. Ini apa? Pepaya. Pepaya hijau. Cuy, ini biro $10 guys. 20.000 guys. 15 mau awalnya 15 dulu. 30.000. Wedan. Harganya wedan-edanan di sini. Malu segitu. Kol. Galugalan ada tebu. Ini tebu, guys. Bukan tebu. Yang gatal-gatal buat bikin sup itu loh. Bapakku kemarin beli ini brokoli $10 segitu. Ini kalau di pasar $5 nggak nyampe. Ini yang daging matang. Itu daging matang. Ini tuh matang ya. Siap saji tinggal makan. Kalau manasin gitu. Larang ya. Bikin yang pasar cuma $5, di sini 23. 23 kan. 23 ya, Bro. Hampir 50.000. Apa sih yang enggak mahal di sini mah? Ini pentol. Pentol bakso, pentol ikan, pentol cumi kayak gitu.
sosis. Hampir 50.000. Sosis persosisan di sini. Ini daging fresh. Daging fresh slice. Untuk perteloran depan ini. Ini minuman. Minuman susu. Apa sih? Oh, dumpling. Dumpling. Ini apa? Oh, masih kental guys. Kentalnya gede-gede guys. Tapi ini yang bungkusnya gede-gede ya. Maksudnya isinya yang banyak. Masih ada sosis di sini, nugget. Nah, ini yang aku sering masak, ini yang aku bikin mie basah itu. Mie udang ya. Mie yang frozen itu loh, yang di frozen itu. Lanjut ke depan, agak sepi nih. Ini yang kayak mochi-mochi itu. Mochi ya, kalian ya tahu kan mochi yang dari tepung ketan itu. Ini gelas sak meneh gede. Nah, ini aku mau beli beras. Di sini 1 kilo berapa ini? 22.9. 23 guys, berarti piro? Hampir 50.000 guys, 1 kilo. Wedan guys, aku tuh jarang beli beras ya. Aku selama di Hongkong beli beras satu kali. Ini yang 8 kilo. Ini yang 8 kilo lagi diskon guys. 99.90. 100 lah. Jadi 200-an ya, lebih dikit. Itu 200-an lah. Ini yang 8 kilo ya. Ini yang biasa aku beli, yang biasa Simbok beli ini. Merek ini ya. Golden Elephant Premium Jasmine rasa. Apa ini terak? Jadi aku mau beli yang ini. Aku ambil dulu ya. Kok nggak ada yang 5 kilo ya? 8 kilo semua ya. 8 kiloan deh. Itu sampai belakang 8 kilo ya. 8 kiloan sih. 8 kilo, nggak ada yang 5 kilo guys. Nggak apa-apa deh, aku beli ini satu. Bentar. Nah, ini aku udah ambil 8 kilo ya. $100 ya. Apaan ini, gratis apa ya? Nggak tahu deh. Dapat beras, kita sambil jalan aja makan. Ini apa ini? Oh, mie. Ini makanan kalian, sarden gitu. Wih, gila guys, sarden masa harganya 56, 90 sen, 57. 100 lebih loh. Tuna in sunflower oil. Oh, tuna di apa, minyak bunga matahari ya why. Per kriuk kriukan ini.
kriukan ya. Wah, ini nih jelly guys, jelly jelly semua ini dari atas sampai bawah, gel gel jelly mangga ini apa leci. Ini apa ya? Ini perbiskuitan. Biskuit manis, asin. Sini kacang-kacang. Mahalnya. Bingit kacang. Ini perkacangan semua ya. Ini kacang tanah. Mantap. 30 ribu per coklatan. Di sini juga ada jelly ya. Perjelian ini. Oh, di sini ada KitKat, guys. KitKat, KitKat. Macam-macam KitKat tuh ternyata. Karena aku cuman beli beras. Nah, di sini semua mahal. Di sini semua mahal. Antri tahu. Ini perkeripian guys. Sini tuh paling gede, gede banget ini tuh coklat. Ngantri guys aku. Soalnya nanti mau pulang masak. Beras sih masih banyak di rumah, cuman ini buat persediaan aja. Masih bisa buat beberapa hari. Ini biskuit kayak gini aja mahal dong, 15. Lebih. Ngantri guys, kasir guys. Popcorn, popcorn. Masih ngantri banyak guys tuh. Masih ngantri banyak.